من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. Hadis ini hadis sahih. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka bercakap baik atau diam. Dengan zip mulut, diam terus. Dan jadi saya tulis benda ni bila saya fikir macam, ish, oh, dulu-dulu lah saya fikir, kata, diam ni bukan benda susah sangat pun. Bukan payah sangat pun. Setakat diam, diam. Kau tak payah buat apa pun. Diam je, itu je. Tapi kenapa Nabi SAW kaitkan dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat? Ini something big. Benda tu penting, benda tu besar. Kan? Bercakap baik atau diam. Kan? Benda tu macam, kenapa? Kalau siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, pergi dah berjihad. Contohnya. Macam kita nampak lah dia punya apa, kaitan kan, relevan dia memang nampak lah. Tapi ni cakap diam, kan susah sangat pun. Lagi-lagi zaman dulu mungkin kan, mungkin lagi susah untuk bercakap daripada diam. Diam lagi senang. Tapi zaman sekarang ni kita nampak, kata rupa-rupanya memang susah untuk diam. Kan, sebab nak bercakap senang sangat, nak komen senang sangat kan, di hujung jari saja 24/7. Dulu nak bercakap dengan orang, mesti orang tu ada sebelah kita. Kalau tidak, gila kita kalau bercakap seorang-seorang. Tapi zaman sekarang, anywhere, anytime. Dalam toilet, dia tengah waktu melabur pun, dia boleh bersembang lagi. Kan? Betul. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, kau boleh bersembang. Kan? Dia tak ada waktu, dah tak ada masa, tak ada tempat yang menghadkan dia. Yang penting, internet bayarlah. Itu je. Itu adalah. Itu je. Pakai wifi jiran. Pakai wifi jiran.